Enok. Enok ini. Teman-teman, salam koyu untuk kebahagiaan. Kali ini saya akan mengangkat bahan keeping Kohaku import dari Sakai. Sakai Uncle ya. Kita tahu Sakai itu farm di Jepang yang memang ikan koinya kebanyakan berpunuk-punuk. Oke. Kali ini ikan koi yang saya angkat 30 sampai 40 BU. Dan harganya pun murah, terjangkau di kalangan kita semua tentunya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagi kawan-kawan yang ingin membeli ikan koi, silahkan chat WA admin saya di deskripsi video. Jangan lama-lama, langsung kita ke videonya. Nah teman-teman, kita ke ikan yang pertama ya. Nah ini ada Kohaku 4 steps, terus Kohaku 2 step polos nih. Nah berpunuk semua ya nih. Dan ini Kohaku 2 step, ini bodinya udah bulky-bulky teman-teman. Ah, punuk ya. Ini 40 cm nih punuk nih. Ini juga punuk maruten teman-teman. Nah selanjutnya, dan ini produk dari Sakai Uncle Jepang. Oke, ini 40 cm dan ini 35 dan ini 32 cm. Nah untuk jenis kelaminnya saya belum bisa sebutkan karena belum terlihat ya. Nah ini teman-teman, ikannya putihnya bersih-bersih tapi merahnya perlu di treatment khusus ya. Treatment khusus itu dalam artian diberikan pakan color dan dikenakan sinar matahari full. Agar apa? Agar naik merahnya. Nah ikan-ikan koi ini harganya kurang lebih 1.800.000 per ekor include serti teman-teman. Oke. Ikan import punuk bulky 1,8 juta ya. Polanya juga masuk. Namun ada PR-nya sedikit, yaitu harus diberikan pakan color. Oke, kita cek punuknya. Nih. Nih, si kecil nih susah nih. Nih. Punuk-punuk ya. Oke, ini gas nih. Oke, bagi kawan-kawan yang berminat, hubungi WA admin saya, tertera di deskripsi video. Oke kawan-kawan, kita ke ikan selanjutnya. Ini ada 3 ekor lagi ya, saya angkat 3 ekor. Size nya 30 sampai 35 cm. Putihnya bisa kalian lihat seperti di kamera. Dan merahnya, ini mungkin karena efek kamera ya, jadi kelihatan pekat. Akan tetapi ini agak ngedrop sedikit teman-teman. Tapi ada caranya, yaitu diberikan pakan color, kolam sinar full kena sinar matahari pasti joss nih. Nah selanjutnya teman-teman, ini ada Kohaku 3 step nih, cantik nih. Nih bagus sekali nih. Oke. Nah terus Kohaku 2 step dan Kohaku 3 step. Oke. Ini masih dari Sakai yang kau Jepang teman-teman ya. Oke. Nah jadi bodinya sudah bulky, lihat kepalanya teman-teman, punuk-punuk semua ya, punuk-punuk semua nih. Saya jamin nih ikan ini bakal berpunuk, saya jamin. Nah untuk harganya berapa sih? Harganya kena 18 nego tipis. Nah teman-teman, untuk ikan ini kita akan cek punuk-punuknya ya. Wih, giras sekali. Ini paling bagus ya. Ini paling bagus punuknya. Oke, ini ya. Saya akan cek karena ikannya sehat, agak giras teman-teman. Ini ya. Nah, nih. Oke. Ini paling tinggi nih. Ini paling tinggi. Nih. Oke. Ya.
Bagi kawan-kawan berminat, silakan hubungi WA admin saya, tertera di deskripsi video. Kuaku import di bawah 2 jutaan, size-nya pun lumayan gede ya. Lagi enak-enaknya di keeping 30-35 cm. Silakan nih hubungi WA admin saya, tertera di deskripsi video. Oke, agar fast respon. Nah teman-teman, kita ke ikan selanjutnya. Oke, warna putihnya sudah bersih ya, tinggal digas sedikit makan color. Jika kalian memiliki budget lebih, bisa diberi odakan atau JPD depret, itu akan lebih cepat ya. Nah jika memiliki budget pas-pasan seperti saya, cukup hero color sudah oke nih kan. Oke, karena PR nya sudah sedikit. Nah untuk genetiknya bagus, karena ikan Jepang, breeder-breeder di Jepang kan kalian tahu sendiri kan bagaimana breedingnya, saya tidak perlu jelaskan. Untuk polanya saya rasa masuk. Oke, untuk harganya cukup 1,7 juta karena ini size nya sedikit kecil ya. Ini size nya 25-30, ini 30 teman-teman, sisanya 30 BU 25-25. Oke, nah di video kelihatan kecil ya pastinya. Nah ini untuk farmnya dari Sake Uncle. Oke, istimewanya skinnya bersih-bersih, sirojinya teman-teman. Untuk polanya juga oke. Nah yang pasti jika dari farm Sake Uncle, saya pernah mengikuti keeping kontesnya, jadi apa namanya ya, jika digas pakan teman-teman, dijaga populasinya, kemungkinan besar berpunuk teman-teman. Oke, ini terlihat punuknya nih. Nih kelihatan nih punuknya nih. Nih saya deketin sekali ya. Oke, kita tes nih. Ini bagus nih. Nih bagi penghobi senior suka nih pola-pola gini nih. Nih punuknya. Oke. Nih, ini maruten nih. Gede nih, 30 cm nih. Oke. Ih, girang sekali ikannya, segar ikannya. Oke. Bagi kawan-kawan yang berminat mendapatkan ikan koi seperti ini, hubungi WA admin saya, tertera di deskripsi video, siap kirim ke luar Pulau Bali ya. Oke, garansi selamat sampai tujuan. Oke, nah teman-teman, kita ikan selanjutnya ya. Ini superannya teman-teman, ini size nya 30-35. Oke, ada 40 BU itu. Nah ini saya angkat sedikit ya, jadi saya ready totalnya kurang lebih sekitar 22 ekor dari satu farm, yaitu Sake Uncle. Oke, untuk sertinya saya jamin keasliannya teman-teman, dan saya jamin 100%. Oke, jadi saya nggak akan mungkin main-main dengan channel saya dan nama baik saya hanya demi uang 2 jutaan teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini bagus-bagus polanya. Terus terang saja ini kelihatan merah karena dia memang efek kamera, efek pencahayaan. Akan tetapi sebelumnya ini ikan-ikan ini merah banget teman-teman, karena terlalu kami grow dengan high seal, jadi ketarik dia. Nah caranya adalah tinggal kalian treatment pakan color. Nah treatment pakan color, jika memiliki pakan atau budget lebih bisa dipakai odakan, jika memiliki budget pas-pasan bisa dipakai hero color seperti saya. Oke, andalan saya hero color. Nah ini saya rasa jika di treatment 3 bulan saja ini akan keren warnanya ya. Untuk pola-polanya masuk, untuk putihnya juga oke. Nah ini bagus nih, kalem nih, dua step nih. Untuk harganya berapa sih beli? Untuk harganya yang ini teman-teman kenanya 1,9 hingga 2,2 juta tergantung yang mana kalian pilih. Oke, nah untuk borongan juga bisa, borong 21 ekornya nanti saya kasih harga reseller. Nah ini ya teman-teman, bagi kawan-kawan yang berminat bisa hubungi WA admin saya, tertera di deskripsi video. Untuk pemesanan kami siap kirim, kirim-kirim ke seluruh wilayah Indonesia, tentu ongkir ditanggung si pembeli.
Ini ya untuk size nya 30, 32, 33 sampai 40 BU. Nah teman-teman, di antara 22 ikan yang menurut yang saya suka 3 ekor ini ya. Karena apa? Natural sekali terlihat polanya ya. Bersih-bersih skinnya. Polanya jos-jos meskipun enggak apa ya? Enggak terlalu besar ini satu, tapi saya suka polanya. Ini juga saya suka, teman-teman. Natural sekali kan? Oke. Ini bonus budek ya. Ini tadi sudah sempat kami angkat, kami videokan. Nah, untuk merahnya seperti yang saya bilang tadi, merahnya agak sedikit ketarik. Oke. Ini ya, ini punuk nih. Punuk bulky. Ini dapat punuk bulky. Ini juga jos nih. Nah, ini pilihan saya 3 ekor. Kalau ini harganya sekitar 1,7. Ini 40 cm ini ada nih. Ini 2 juta dan ini 1,9 ya teman-teman, tentu masih nego. Semua ini bahan koaku. Kurang lengkap rasanya jika kolam koi tidak memiliki koaku yang memang putihnya bersih, merahnya oke, polanya jos. Bagi kawan-kawan yang mau 3 ekor ini bisa nih borongan. Ini saya jadiin paket. Oke, hubungi WA admin saya. Nah kawan-kawan, sekian dulu video singkat saya. Mudah-mudahan memberikan informasi, referensi tambahan seputar dunia koi. Dan tentunya saya berharap jika kalian berminat, silahkan hubungi WA admin saya. Pas respon segera chat ya. Tinggal klik aja tuh. Oke, salam koi untuk kebahagiaan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga kalian bisa menikmati video-video saya. See you.